Apa itu syirik asghar? Jawabannya, syirik asghar adalah riya. Syirik asghar, syirik yang mengantarkan kepada syirik akbar. Ada dua macam, pertama yang zohir dan yang khafi. Yang zohir berarti nampak, seperti kemarin bersumpah selain Allah, ruqyah syirkiyah, pakai jimat, ya, mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Harusnya pakai atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Dan ada syirik asghar yang khafi, tidak terlihat, dan inilah riya, karena riya tidak terlihat. Dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, falyamal amalan shaliha, hendaklah beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu pun. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara apa yang aku takutkan pada kalian adalah syirik asghar. Apa itu? Ar-riya.